Aki mah ngabodor kelas aki sablon. Kita nu didinya aya orang nang dieu kemari. Oh, aya bae mah kan. Kudu kumaha? Anu mah teh anu kumai mana teh awak mah sareuk ieu mun ka mun nyata mas si mamang mah sareuk ieu. Jadi pulang teh mah anu ku ada wong datangnya bakal aja dari karungan sekarang urang. Bebas ini kan dia. Ayo mau dibikin tahu nak ayo Ayah sih berapa lama ya? Gan, punya sawah juga. Berapa sore? Sekarang juga. Berapa lama itu juga? 2 bulan. 2 bulan kemudian. Itu cawe ya? Siap. Jadi saling lelah. Buat apa? Tahu baju dan kamus kenal. Koros. Oh, koros teman-teman. Koros. Yo, di sini ada satu koros teman-teman. Tapi kayaknya ini harus dari bawah ya. Itu ya. Wah, dia lari teman-teman. Entu, entu. Hah? Entu aya eta. Ya. Tadi harap tadi di minyak nih. Kayaknya. Nah, teman-teman. Mun di ronda video ge beunang. Oset. Saya akan turun ke bawah. Kalah anak kan? Ayah. 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 Satu nih. Gelap koros ya. Wih. Dalam sekali ini. Airnya. Ah. Kemana kemana kok? Kemana ya? Teka dulu aing. Hah? Iya orangnya kan di teka tempok. Dekat tempolos nak. Hah? Iya benang eh. Ciken. Hah? Ayah dah mawa. Kadi udah manggil. Ya, ya. Kadi ya. Oke, tapi teman-teman, gagal ya. Tadi di sini ada koros karena ini airnya terlalu dalam tuh ya. Sampai basah. Oke, kita lanjut aja lagi ke sebelah sana. Teman-teman semuanya di mana aja berada dan saya akan menelusuri lokasi di Teluk ya di Teluk seperti ini dan konon tadi saya mendapat kabar di sana dan di sini ada seekor ular yang sangat besar sekali dan mempunyai mata merah katanya. Nah jadi saya akan mencoba ke sebelah sana melihat aja ya teman-teman seperti ini karena terlalu susah. Jadi saya akan jalan-jalan yang sudah itu dulu. Ya.
Ya, teman-teman ya. Di sini ada sumber air ya. Dan itu di sana tuh. Tuh di itu, ini sarang ular, teman-teman tuh. Oh, oh, kelihatan dari sini. Benar itu. Oke, kita coba aja lihat ke sebelah sana, cek ya. Heeh. Jalan lah, jalan. Sarangnya ya, sarang ular yang konon bermata merah ya. Saya penasaran, ingin mencoba cek. Pas. Bicin. Oke lah. Ayo antuk. Ayo antuk. Ini di sini nih. Sarang ular yang konon ular besar itu yang mempunyai mata merah. Di sini nih, kecil sekali. Cuman ini sangat dalam sekali dan saya tidak membawa senter. Dalam ya? Ini sangat dalam sekali dan di timbuni oleh bambu ya, jadi sangat susah sekali. Oke. Kita aja akan lanjut aja lagi ke sebelah sana tuh. Ini sangat susah sekali ya. Jadi ini tempatnya tempat yang sangat mencekam sekali dan memang harus waspada dan harus hati-hati ya, karena tempatnya ini tempat yang sangat jadi ini curug ya, dan tebing-tebing sekali, sangat menegangkan nih. Tuh. Sangat dalam sekali, teman-teman. Saya yakin ya, yang konon kata warga sekitar tadi di sana itu ular yang besar sebesar pohon jambe. Katanya mempunyai mata merah. Tapi sangat susah sekali. Itu lubangnya dalam
ke sana tembus. Oke, kita lanjut aja ke sebelah sana tuh. Saya teman-teman semuanya di mana aja berada. Saya telusuri ya. Tadi di sana tuh. Dan saya yakin ya itu lubangnya karena sangat dalam sekali dan susah sekali itu di tebing ya. Oke, kami akan ke sebelah sana aja. Yuk. Oke, teman-teman semuanya di mana aja berada, tadi saya sudah penelusuran ya ke sebelah sana, ke yang konon curug dihuni ular yang sangat besar sekali dan mempunyai mata merah. Dan saya tidak menemukan, cuman menemukan sarangnya ya, karena saya mau coba lihat lebih dalam karena sangat sulit sekali dan sangat susah sekali karena di tebing yang sangat sangat berbahaya ya. Jadi kali ini saya petualangan menelusuri ular yang konon bermata merah itu. Saya di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.